Hello guys, welcome back to my channel bersama Dian si Random People yang senang membahas hal-hal yang gak kekinian. Oke guys, kali ini gue mau nonton video dari Mamat Eksis Salju di Danau Rindu ya. Oke, jadi FYI gue udah pernah bikin video reaction untuk Eksis ya. Waktu itu pas yang nyanyi Bang Mamat itu waktu perform lagu Untukmu Ibu waktu dia masih kecil banget itu ya, masih anak-anak. Dan itu salah satu penampilan yang menurut gue worth it untuk kalian tonton karena viewsnya juga lumayan banyak ya. Dan untuk penampilan ini, gue nggak tahu di sini Bang Mamatnya udah dewasa atau masih anak-anak lagi ya. Jadi kita langsung lihat aja videonya. Here we go. Dia udah jadi solois atau masih di Eksis? Kayaknya udah gede deh dari perawakannya. Dari suaranya udah bulet ya, udah ngebas, sudah seperti pria dewasa gitu. Bagiku kasih sayang satu anugerah tak ternilai olehku. Berharta katamu hidup penuh pura, tetapi tidak pada diri ini. Sepertinya pas Bang Mamat perform lagu ini itu masih lip sync ya guys. Gue nggak tahu sih ini lagu tahun berapa. Jadi kayaknya waktu zaman dulu sih masih umum ya kalau misalnya kita live performnya masih lip sync. Jadi tidak apa-apa. Ah, lagunya ini cocok deh buat anak-anak muda yang cintanya tak terbalaskan ya, bertepuk sebelah tangan gitu. Lagu-lagu kayak gini biasanya laris sih. Bagian chorus pertamanya itu sangat menyakitkan ya. Jadi pas dia nyanyi mengapa kau sukar menyatakan cinta itu kayak ngomong dari hati gitu. Jadi berasa banget sih sakitnya. Yang terbiar layu disiram. Emang Bang Mamat suara aslinya itu sudah lembut gitu ya, tipikal suara laki-laki yang bisa bikin perempuan itu melting. Di sini juga dia tampilnya apa adanya banget, cuman duduk pakai stand mic aja udah kelihatan keren gitu. Dan sesungguhnya cintaku satu, benarlah katamu.
Pas banget ya ini. Ah, dari judul lagunya aja sudah mencuri perhatian ya, Salju di Danau Rindu. Orang-orang pasti bakal bertanya-tanya, ini liriknya bakal seperti apa nih kalau judul lagunya kayak gini gitu. Dan ternyata liriknya tuh bagus ya, sangat puitis tapi realistis gitu. Gue suka sama liriknya dan pembawaannya Bang Mamat di lagu ini juga sangat syahdu gitu ya. Jadi kayak berasa teriris-iris hati kita. So, yang ngerasa nge-request lagu ini, gimana menurut kalian tentang penampilannya Bang Mamat di lagu Salju di Danau Rindu? Apakah masih suka dengerin lagu ini? Dan kalau untuk kalian yang pengen request untuk lagu yang lain, bisa tinggalkan rekomendasi kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like ya videonya dan di-subscribe. Oke, semoga kalian nggak bosan sama video reactionnya. Semoga juga kalian selalu diberikan kesehatan biar kita bisa ketemu lagi di next reaction. Thanks for watching. And I will see you soon. Bye.